I don't want to see it through again. I've had my ear, I've had my time to mend. When nothing worked to make things tempat aku bekerja, dan aku bakal ngevlog hari ini tuh aku ngapain aja. Dan di vlog kali ini aku juga bakal bikin konten how much I spend in a day. Nah, jadi aku bakal hitung nih berapa sih pengeluaran aku selama satu hari kalau misalnya aku berangkat kerja gitu. Jujur aja, selama ini aku adalah tipikal orang yang paling seneng banget untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuanganku, karena menurutku dengan cara kayak gini uangku bisa terkontrol dengan baik, kemudian aku juga bisa mengontrol pengeluaranku dengan semaksimal mungkin. Nah, untuk mempermudah pengelolaan keuanganku, sekarang ini aku lagi pakai aplikasi One Mobile by OCBC and INSP. Jujur aja aku seneng banget sih bisa nemuin aplikasi ini, karena dalam satu aplikasi aja aku udah bisa mengatur keuanganku. Terus dengan aplikasi ini aku juga lebih gampang untuk top up GoPay, kemudian untuk bayar listrik setiap bulannya, karena kan aku kalau misalnya bayar listrik itu setiap bulan itu bisa 2 kali gitu ya. Nah, kalau pakai aplikasi One Mobile by OCBC and INSP ini, aku tuh bener-bener gampang banget untuk melakukan top up GoPay, bahkan pembayaran listrik sekalipun. Dan yang serunya lagi, kalian bisa buka rekening lewat online aja tanpa harus pergi ke kantor cabang. Soalnya kan kalau misalnya kita mau buka rekening aja, terus kita pergi ke kantor cabang itu bakal makan waktu dan tenaga banget ya kan. Nah, sekarang ini cukup lewat aplikasi aja kita udah bisa buka rekening deh. Terus dengan minimal deposit 1 juta aja, aku udah bebas biaya admin dan bebas biaya transaksi lainnya. Oh iya, biar makin untung, aku juga mau informasiin ada satu layanan dari aplikasi One Mobile by OCBC and INSP ini. Nah, nama layanannya itu adalah Nyala. Nyala ini kalian tuh bisa konsultasi soal keuangan, bisa nabung, bisa beli produk investasi 20 ribuan per hari. Jadi kalian wajib banget deh coba untuk aktifin Nyala ini. Nyala ini cocok banget lah buat kalian para pelajar atau mahasiswa atau siapapun yang lagi mau mulai investasi dari jumlah terkecil dulu. Nah, buat kalian yang pengen download aplikasi One Mobile by OCBC and INSP ini juga, kalian bisa download aplikasinya juga dengan cara klik link yang ada di description box aku nantinya. Dan kalian juga bisa aktivasi Nyala dengan menggunakan kode referral aku, yaitu Nyala Exchange-nya Amelia. Nanti kodenya aku bakal cantumin di bawah ini ya. Oke, jadi jangan lupa untuk ikutin keseharian aku dan berapa biaya yang aku habiskan selama satu hari ini.
Kelas ini hari ini ujian terakhir ya? Ada nyamperin. Dah. Yuhu, kita mau nyari celana buat kerja. Ini dia nih yang dicari. Aku udah punya satu, terus pengen beli lagi yang warna lain gitu biar bagus. Warna apa ya? Kemarin tuh udah punya warna ini sih. Hitam. Apa itu? Sedih banget. Ternyata nggak ada size yang L, karena aku pakainya yang L yang kemarin tuh. Ini yang hitam tuh size S semua, udah nggak ada yang L-nya. Yang ada yang L-nya itu yang warna ini nih. Aduh. Ah, sedih banget. Oh, ini enak banget katingannya, asli. Pengennya warna hitam. Akhirnya ini aku mau nyoba yang model lain. Tapi sama sih warna hitam juga. Celana aja. Kita cari ruang ganti. Fitting roomnya di mana ya? Ini udah nyampe di fitting roomnya. Kalau mau coba dulu. Kayaknya enggak banget deh. Enggak cocok sih sama kuncup sekarang. Better yang ini gak sih, tapi ini kayak aduh akhirnya kita coba nyari di yuk. Nah ini ada, cuman di bawahnya juga muncup gini tuh. Duh. Tapi warnanya nggak sesuai, bingung. Kalau yang ini harganya 400, tapi modelnya nggak ada yang aku suka. Oh, modelnya kuncup semua di bawahnya. Bingung. Ya udah deh, beli di aplikasi Uniqlo aja deh kalau gitu. Nggak ada juga di sini. Yaudah yuk, makan aja yuk. Sekarang kita lagi di food corner-nya, soalnya lagi lapar banget. Tuh,
Sofi lagi masak makanan dulu. Nah, aku sekarang mau pesen ramen. Apa ya? Ini kayaknya enak deh, yang habis. Sama Sofi udah datang. Ini berapa tadi ya? 53. Aku sedih banget lah. Orang seharian gak ketemu kan. Nomornya diambil ya kak? Iya. Makasih mas. Ini kayaknya enak banget. Dibikin 20. Mungkin jadinya ada kelas yang sampai 40 kota gitu. Sekarang kita mau ke Wet Sands dulu, mau beli maskara sama apa ya? Sama sunscreen. Sama aku tuh mau beli sunscreen tapi bingung mau yang mana. Kayaknya aku beli yang ini aja deh. Soalnya ini yang kayak semprot gitu kan, daripada yang ini tuh kayak yang cream. Ini kayak lebih gampang gitu gak sih buat ngaplikasiin. Ini tuh harganya 211.000. Soalnya lagi diskon dari normal price-nya 302.000. Oke, kita ambil ini aja. Kalau jadi 351.000. Yeah.